Pasar Pari 3 di Kelurahan Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kondisinya sangat kumuh dan berantakan. Kondisi ini diakui Bupati Tanjung Barat Safrial yang melihat langsung suasana di pasar. Safrial memastikan akan melakukan renovasi tahun ini. Salah satu yang jadi prioritas pembangunan pasar yaitu ketersediaan lahan parkir. Bahkan Bupati berencana akan melakukan relokasi puskesmas untuk menjadi lahan parkir. Safrial juga menekankan kepada seluruh pelaku usaha di Tanjung Barat agar menyiapkan lahan parkir sebagai syarat utama mengurus perizinan usaha. Akan renovasi, ya, kita akan bangun ke depan setiap bangunan yang ada di Kota Tunggal yang harus mempunyai lahan parkir. Karena itu barangkali kita ini nanti apa dia bertingkat ke atas atau puskesmas di sebelah kita relokasi untuk lahan parkir pasar. Nah, jadi apapun usaha ke depan, baik itu minimarket, pasar, kita akan beri izin setelah dia menyatakan ada lahan parkir. Selamat Riyadi, Jambi TV.